buat menyantap makanan khas daerah emang kadang-kadang suka muncul ya. Apalagi kalau bosan sama makanan yang itu-itu aja. Nah, empal gentong di kawasan Grogol nih kayaknya bisa jadi pengobat rindu kalian sama makanan khas Cirebon. Kenapa namanya empal gentong? Karena tempatnya gentong. Ini soto, oh, okay. Kalau di Cirebon namanya empal. Okay. Kalau di sini namanya soto, tempatnya gentong. Tempatnya gentong. Empal, gentong. Jadi kalau bukan gentong namanya ganti lagi tuh, Bu. Dadang. Bu, ini aku yang milih, Bu ya. Iya. Ini ada apa aja nih, Bu? Ini apa nih? Kikil. Kalau empalnya pakai ember, jadinya bukan empal gentong ya. Ntar namanya jadi empal ember lagi. Bercanda. Eits, ngomong-ngomong soal gentong nih, selain ngaruh ke namanya, ini ngaruh juga loh ke rasanya. Iya, gentong ini nih yang bikin rasanya semakin nikmat dan rempahnya pekat foodies. Berkali-kali masak di gentong, bikin bumbunya semakin nempel juga di gentongnya. So, emang gentong ini cuma dipakai buat masak empal doang, bukan masakan lainnya. Coba deh kalau masak empalnya di panci. Jangan-jangan bisa jadi rasanya beda ya. Oke, foodies, pesanan Ibrahim lagi dibuat tuh. Karena Ohim pesannya campur, jadi semua bagian jeroan dan dagingnya dimasukkan jadi satu. Eits, tapi kalau kalian nggak suka sama jeroan, bisa kok pilih bagian dagingnya aja. Atur aja sesuai selera. Wih, guyuran kuah empalnya langsung bikin auto lapar ya. Segar bener, foodies. Saatnya kita makan. Nah, sebelum kenyang, kita bakal cobain kuahnya dulu nih. Tuh, lihat deh, foodies. Dagingnya banyak banget. Macam-macam lagi nih, tuh. Cobain ya kuahnya ya. Kuahnya empal gentong tuh, foodies ya. Dia itu kayak campuran soto, tapi ada gulai-gulainya gitu. Jadi kan kalau soto kan cenderung dia kuahnya bening ya, foodies. Nah, kalau ini dia tuh pekat. Jadi rasa rempah-rempahnya tuh kerasa banget. Pokoknya mantep deh, foodies. Nggak sabar banget nyobain dagingnya. Kan nggak harus jauh-jauh ke Cirebon, ya kan? Di Jakarta juga ternyata ada empal gentong yang kuahnya seenak empal gentong dari asalnya. Lihat ya, foodies. Dagingnya banyak banget. Wah, lihat. Nah, kalau makan makanan yang berkuah kayak gini ya, enaknya tuh pas lagi panas-panasnya. Tadi kan aku udah cobain rasa originalnya nih. Nah, di sini itu tuh ada cabai kering, itu sama persis kayak di Cirebon. Jadi kan kalau misalkan di Cirebon, itu tuh kita kalau misalkan mau pakai sambelnya itu, pakai sambel yang cabai kering kayak gini nih, foodies. Nih, tuh lihat cabainya. Kita campurin ya. Beda ya sama sambal pada umumnya. Biasanya kalau makan makanan berkuah, sambalnya itu basah dan nggak kering. Atau serbuk cabai kayak gini. Jadi serbuk cabai ini nih udah kayak sahabatan gitu sama empal gentongnya. Nggak bisa dipisahin, bener nggak tuh? Terus-terus jadi gimana nih rasanya setelah dicampur sama cabai? Rasanya tuh kayak ketinggalan di tenggorokan gitu, foodies. Wah, enak banget tuh, ini seger banget. Biar semangat terus nih kita kulineran di Jakarta ya kan, foodies ya. Wah, enak banget sih ini. Wah, enak banget, foodies. Aku itu orangnya nggak terlalu suka banget sambel sebenarnya. Tapi karena sambelnya ini kayak cabai bubuk gitu yang kering, jadi enak banget, foodies. Wah. Juara namanya, juara juga dong rasanya. Ibrahim, itu kok ada perkedel sama tempe dicuekin terus? Aduh, sayang banget atuh. Emangnya nggak tertarik buat dimakan? Cus, campurin ya sama empal gentong. Kayaknya menarik tuh. Hampir lupa nih, foodies. Jadi, kalau misalkan kita makan empal gentong, di sini tuh kayak ada add-on-nya gitu nih, lihat deh. Ada perkedel sama tempe. Nah, tempenya ini kalau misalkan kita lihat-lihat kan kayak gosong-gosong gitu ya. Tapi sebenarnya nggak, foodies. Jadi ini emang tempenya tuh kering gitu. Dan cara makannya adalah, ini kita ambil pakai tangan, terus kayak kita remuk-remukin gitu. Nih ya, kita remukin ya.
Jadi rasanya lebih kriuk-kriuk gitu. Kita cobain ya. Bener kan? Meskipun warna tempenya coklat, dia itu tuh nggak pahit. Jadi emang teknik masaknya aja yang bikin beda tuh, kudis. Dan rasanya tuh bener-bener jadi nambah. Cita rasanya tuh nambah enak deh pokoknya. Karena jadi ada kriuk-kriuknya gitu. Enak banget. Yang bikin tempenya jadi renyah, tapi nggak gosong, teknik memasaknya nih, Fudis. Katanya sih digoreng di minyak yang lagi panas-panasnya banget. Nah, kalau penasaran, coba aja goreng sendiri di rumah ya. Saking segernya, Fudis, lihat deh. Sampai keringetan, wah. Enak banget. Wah, keringet yang ngucur terus nih, nggak bisa direm. Sama kayak mulutnya, yang ngunyah terus. Lihat Ibrahim makan kayak gitu malah bikin ngiler nggak sih, Fudis? Wah, nggak nyampe 15 menit nih, Fudis. Semua empal gentong sama nasi-nasinya udah masuk ke dalam perut aku. Saking nikmatnya nih, sampai keringetan. Gak nyesel makan empal gentong dengan rasa yang juara. Plus gak bikin kantong bolong. Satu porsi empal ini dijual seharga Rp24.000 aja. Udah sama nasi loh. Receh kan? Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.